sebab pembentukan Malaysia eh. Menjamin okey keselamatan negara. Okey, bagi sebab ini masih ingat tak? Okey, Singapura dengan Sarawak menghadapi ancaman komunis. Okey. So, pembentukan Malaysia ini dapat membantu untuk mengurangkan ancaman komunis di Singapura dengan Sarawak. Kenapa? Kenapa? Sebab tanah Melayu sudah ada pengalaman. Okey, menentang komunis. Masih ingat tak? So, first sebab menjamin keselamatan negara. Keduanya, mencapai keseimbangan. Kita ulang balik. Kita ulang gaji sekarang actually. Okey, mencapai keseimbangan kaum. Okey. So, penggabungan tanah Melayu dengan Singapura ni okey menyebabkan ketidakseimbangan kaum. Sebab kalau Singapura saja join dengan tanah Melayu, populasi kaum Cina ni memang tinggi sangat kan. So, sebab itulah kita penggabungan Persatuan Tanah Melayu ni perlu gabung dengan Sabah, Sarawak, okey, and then Brunei untuk jadikan apa? Untuk menjadikan okey populasi ni ataupun bilangan penduduk ni memang seimbang.